Sekarang nomor 2, yang D, E, dan F. Berapakah luas permukaan bangun setengah bola tertutup berikut? Ya, kita sebelumnya sudah menurunkan rumus luas setengah bangun, ya. Bangun setengah bola tertutup, ya. Itu adalah 3PR kuadrat. Ya, untuk yang D berarti luas sama dengan 3pi kali ini R-nya 8, 8 kuadrat sama dengan 3pi kali 64, ya. Ini sama dengan 192pi, satuannya adalah meter persegi. Untuk yang E, luas sama dengan 3pi, ya, kali, nah ini R-nya adalah 15/2, dikalikan 15/2 kali 15/2, ya, 2 kali 2 ini 4, 15 kali 15 adalah 224, ya, berarti 3/4 kali pi kali 225, ya. 225 kalau kita kalikan 3 ini 675, 675/4 pi, ya. Untuk yang F, luas sama dengan 3pi R kuadrat, R-nya adalah 11, ya. 11 kalau kita kuadratkan adalah 121, 3pi kali 121, ya. Ya, 121 sama dengan 3 kali 121 adalah 363pi. Satuannya adalah desimeter pangkat 2. Nah, ini belum, satuannya ini adalah meter pangkat 2. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 2, D, E, dan F.